Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin walhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimku dimanapun berada, semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang menyatakan bahwa hidup ini layaknya roda yang berputar, kadang berada di atas dan juga kadang berada di bawah. Namun, apabila kita merasa segala urusan kita menjadi lebih sulit, maka kita memerlukan kunci yang sederhana agar segala urusan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai zat yang menciptakan langit dan bumi juga seisinya, Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan ujian yang sesuai dengan kemampuan hambanya. Maka dari itu, apabila kita merasa segala urusan kita menjadi lebih sulit dan tidak bisa terkendali lagi, maka mulailah dengan meminta permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kuncinya adalah taubat. Dengan bertaubat, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memudahkan segala urusan kita. Dan cara mendapatkan kunci yang sederhana itu yaitu dengan beristighfar dan menjauhi hal-hal yang Allah larang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijanjikan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengucapkan istighfar seharinya minimal 70 kali untuk mencontohkan umat. Dengan benar-benar bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan janji tidak akan mengulangi kembali, maka segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, jika kita ingin segala urusan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kuncinya adalah dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berjanji tidak akan mengulangi hal-hal yang Allah larang kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.